pengacara Hotman Paris Hutapea belak-belakan mengizinkan Nikita Mirzani menjadi menantunya. Akan tetapi, Hotman memberikan satu syarat kepada anaknya bila ingin menikahi janda tiga anak itu asal bikin perjanjian pisah harta dulu, kata Hotman. Dikutip dalam tayangan Ya Kita Kepo di YouTube Trans TV Official beberapa waktu lalu, Hotman menjelaskan alasan mengajukan syarat tersebut lantaran tak ingin Nikita meributkan harta miliknya. Gua enggak mau lu ributin ruko gua, lanjut Hotman, yang disambut tawa oleh Nikita. Lebih lanjut, Hotman mengatakan bahwa pemain film Nenek Gayung itu menyukai salah satu anaknya. Ada satu anak saya yang kamu naksir, ujar Hotman. Disebut menyukai anak Hotman, Nikita justru menyebut putra pengacaranya Nyentrik itulah yang terlebih dulu naksir padanya. Dia yang naksir aku bang, balas Nikita Mirzani, JPEN, pojok 1. Jadi bagaimana menurut Anda?